Ngan apa laki san arba mesra dengan mama Ita di muka rumahnya dia orang dua. Ya ampun, sebetulnya kita bilang toh, maka cuma kita berpiring-piring. Wah, kekeras sekali. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Mama Nona sebegitu kasih laki-laki. Kita ini. Tapi usahakan rajin-rajin bangun pagi ya. Oh, pastinya. Masuk mana Rusli ini kak? Sampai kapan kita mau janda bayi ini terusin dia janji dia mau kawin kita? Sebosan juga kita hidup sendiri. Malam tidur cuma pulau bantal. Tiada yang colek, disiksa. Padahal di gunung ini terompe tanpa ketemuan, terompe tanpa pacaran. Aku tarik rambut di sini, aku tolak di jurang itu. Naik-naik palado, balucur ke sana. So di mana? Kasihan Ain Rusli. Kira muncul. Siapa ini? Hamsa. Hamsa. Ya. Hamang ale pe kasar. Kenapa kau panggil panggil? Tak suka nggak subuh besa ya. Baru ngapeneti, nggak pacol-pacol. Iya, apa ini? Hei, saya ini janda kaya. Nggak mau sama kasih uang. Hah? Memintiin lah. Arah-arah saja. Sama kaku bawa dulu lah. Bekerja tuh. Iyalah. Peba mahal. Aduh, mau pas siap-siap. Riko ini mau datang. Dulu kan hari ini dia balamar. Terus langsung kedapatan, toh. Kira soal dapat orang bakurung. Hei. Mau tidak mau harus kawin. Harus memang dekat sekali saya. Bruh. Harus bisa jadi perawan tua lagi. Saya sabar buat tunggu Riko ini. Mau telepon dia sudah di mana ini? Hei, kenapa tidak aktif dia ini? Aduh, jangan macam-macam Riko. Ngana sejanji-janji kita eh. Jangan berupa-rupa ngana. Riko, gimana kadang-kadang mama saya datang? So jam 12. Riko, di mana gana kita pakai tiang angkat? Di mana gana? Riko, mila gana mau datang kemarin ini saya sempat tunggu-tunggu dari tadi, Riko. Riko, di mana gana mama gana datang? Kenapa karma itu? So stres lah dia itu. Riko mana bilang mana mau datang kemarin atau malah mana? Riko mana masih datang? Hei, kenapa hari itu? Bude. Riko sudah datang melamar saya lagi. Udah sudah jadi perawan tua turun. Udah. Baru mana dia, kak? Dia bilang dia mau datang, Bude. Semua satu kasih sama dia, Bude. Masih sanggup. Apa ngeliatin ini? Bagaimana orang tidak jadi beban pikiran, Bude? Iya, Bude. Tahan-tahan. Sanggup. Ini orang Bude ingat orang bikin malu. Semua satu kasih dia, Bude. Semua satu kasih Riko. Baru kau sama dia, ngantor sama dia. Saya jadi kawin lagi.
Tama pigi agak, tama pigi agak, tama cari Riko. Tama cari Riko aja lo mau. Biar pigi aja mau, aja mau. Celana ya. Dia enggak telgakan sah. Dia enggaknya pun desa. Hei, kayu hitam, kenapa ngana? Manangis terus, dibarengi. Apa ngana? Apa ngana? Apa? Apa ngana? Apa ngana? Ya Allah Dharma, kan ada bakat tersendiri. Pintar banget ngomong kayak anjing. Gak ada pikiran sama bermain, Hera. Gak ada pikiran sama bermain. Gak ada cuma ketawakan kita, Hera. Gak ada cuma ketawakan kita. Tidak, Dharma. Gak ada suara kayak anjing. Kok kebetulan sampai kulit kayak anjing? Ya Allah, tidak. Cuman ini cuma kenyataan saya bilang ini. Karena lucu. Tahu. Mana Riku, Kak? Ini hari kan pelamaran. Mana dia? So ini kita menangis agak Hera, so tidak ada dia datang, kita telpon tidak aktif sampai sekarang. So jam berapa ini? Mungkin kita sudah stres Hera. Baru kali cuma katakan kita. Aduh, so bagaimana tidak ada dia datang? Jangan-jangan dia dengan itu harimau yang dibalantak itu, yang nama Sari. Sari? Sari balantak? Jangan berupa-rupa Riko, eh? Jangan berupa-rupa Riko. Wow, Riko! Kita kan suka tahu ngana, itu Riko itu bukan laki-laki butul. Paminum panjuri pemain perempuan, terus bilang tapi ngatain percaya. Dia itu kalau paminum pongas sampai 5 ember. Makanya dia begitu. Dia itu teh bagus enggak tahu. Terbukti kan? Badia mana ya? Badia, enggak coba lagi. Ada anjing, ada anjing. Nah, anjing gila. Itu itu. Dharma, jangan saja terlalu termenung terus. Tak usah mau pikir-pikir itu Riko. Itu tidak. Kalau jodoh, takkan kemana. Iya. Tapi kalau memang tidak ada kabar-kabarnya, berarti itu belum jodohmu. Biar saja saya harus menjadi wanita yang tegar. Harus kuat. Bude mau ke mana? Bude ini mau pibalia ada orang di sana mau batur nilam. Lebih baik ngana, tak usah pikir Riko, bantu Bude. Oh iya Bude, saya ikut Bude sekaligus sama hibur-hibur juga sampai hati ini. Minta. Minta bari Jo. Iya. Panas. Tunggu Bude. Ke jauh tuh Bude. Tidak. Lebih baik orang dua bawa urus itu nilam. Siapa tahu sakitnya Muriko di jalan. Iyo, sabar. Rame tadi, awalnya kali orang. Tapi makanannya cara enak. Itu dia loh ya, Pak. Tapi kita kurangi makan, apa saya diet? Mau godin nanti saya, Ma. Tapi siapa marah, Pak? Itu cara enak-enaknya. Ya, tapi ngomong sampai bonus, sampai bagus sih. Hama. Iya, emang sampai pantas tambah naik. Natur slim. Oh, itu. Pantas bagus sekali sampai body. Press body, bebo, Ma. Naik di pantas. Sama kita ini susah setengah mati diet, Ma Meti. Tapi tidak turun-turun badanku. Sama, karena punya soalnya triplex, gagal ya. Baru padat. Manuna, ikut bapak tende orang. Kenyataan, bodoh. Nah juga, Mak. Tapi ngomong-ngomong tadi ini, mana Mak Upo? Tuh main tadi arisan. Tahu ada kabongkas sampai ini mana lagi? Apa tadi ini arisan besar? Dia itu, mungkin dia mau datang itu. Kita rasa dia ini pimana lagi itu. Tapi rumah tutup itu tidak ada orang. Iyo. Sepi. Baru di rumah sudah sarang laba-laba, tapi banyak. Terus tidak tak kawat. Depan tuan itu laba-laba, ya. Tidak ada enak di situ. Kemana enak? Orang suka sekawin, di orang tua kasih jodoh di pulau. Kasihan. Kita rakan sana. Kasihan. Kira orang lain tempat ini. Iya, kayak suram. Capek-capek juga, Banyak itu nilam. Banyak. Makanya nggak tahu saya ini itu Riko. Lebih baik bantu Bude, mau panen nilam turun. Sudah, Pak. Kenapa mau diingat-ingat lagi dia? Kalau dia datang, ya silahkan. So itu. Kalau tidak juga, siapa-apa. Kayak ada orang, ada orang tahu. Atau ya, ada tertutup itu.
Su panggil janda belalang, belalang. Jerapah, belalang. Mau po? Panjang 2 meter. Dari orang itu kan. Tutup dari rumah itu. Belalang. Tidak ada. Berarti sebetulnya cara dia ini. Tumben-tumben. Ini deh. Dan yang gatal-gatal sah, yang ganjal-ganjal sah. Apa lagi dia menyanyikan lagi lagu-lagu itu? Dia pikir kita janda gatal.